Saya itu mau metik edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti janji sampah. Ah itu yang saya ingat, saya enggak bawa edelweiss itu. Padahal itu kenangan orang kalau naik gunung, langsung punya edelweiss kenang-kenangan gitu. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita sama-sama. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai puncak. Enggak Gunung Kerinci, gitulah itu. Jadi ternyata perlambang gitu, kira-kira gitu kan. Dan beliau memang aktif di Silpagama. Kebetulan Pak Gito ini kan ketua Silpagama pada waktu itu. Jadi beliau anggota.